Selamat siang pemirsa. Ayo, kita lihat keindahan jembatan Kretek II dan taman yang berada di sisi selatan jembatan ini. Keberadaan jembatan Kretek II yang berada di Desa Parangtritis, Kapanewon Kretek, Bantul sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian pembangunan. Jembatan ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna jalan, karena berada di atas laguna Pantai Depok. Sampai November tahun 2022 ini, perkembangan pembangunan jembatan Kretek II berada di angka 98%. Pengerjaan untuk penyelesaian yang saat ini masih berjalan adalah finishing ornamen seni luko atau bajak sawah. Selain itu, masih ada pekerjaan aktif berupa penanaman dan pembuatan model pot untuk tanaman di sepanjang jalur pedestrian jembatan. Jembatan Kretek II mengangkat tema pertanian yang menyesuaikan dengan kearifan lokal Bantul. Adapun sejumlah sentuhan seni pada jembatan ini, diberikan ornamen luku atau bajak sawah, kemudian ada ornamen bentuk padi pada lampung di sepanjang jembatan. Selain itu terdapat burung kuntul, untuk melengkapi ornamen, di mana burung jenis ini banyak ditemukan di area persawahan Bantul. Kita coba naik ke atas jembatan, lewat tangga ini. Jembatan ini tersedia juga bagi pejalan kaki. Jadi jika lewat jembatan ini, kita bisa menikmati pemandangan indah di sekitar jembatan.
Jadi ada sentuhan seni berbasis kearifan lokal, dalam prosesnya melibatkan pihak yang berkompeten. Tetapi kontrak pekerjaan baru selesai pada Januari tahun 2023 mendatang. Untuk dapat dilalui kendaraan oleh masyarakat umum lebih dahulu harus melalui uji kelayakan. Setelah lolos baru dapat dioperasikan. Untuk peresmian kapan, kami belum bisa memberikan informasi. Semoga jembatan ini segera dibuka, harapan masyarakat pada hari Natal dan Tahun Baru sudah bisa dilewati. Terima kasih sudah nonton video ini.